Halo guys, ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, kali ini Koko Evan mau ngepil garapan di bengkel. Kita ada garapan Honda Mobilio, di mana Honda Mobilionya ini mau facelift, mau ganti bumper sama mau ganti grill. Nah, di sini bumper yang lama sudah Koko Evan copot sama Mas Ci copot sama Pak De copot untuk diganti bumper facelift yang baru. Nah, oke, kita tengok bumper yang baru. Bumper yang baru kayak gini guys. Nah, oke, pokoknya makin gokil, makin mantep. Koko Evan udah chat kemarin, ini tinggal pasang aja. Jadi part-partnya udah dibeliin, bagian tengah, bagian lampu, bagian grillnya sudah dibeliin semua facelift. Tinggal on progress pasang. Koko Evan juga penasaran. Ternyata apa ya? Bukan ternyata sih. Pokoknya Honda Jazz, Mobilio itu sering banget dibuat facelift. Koko Evan bisa guys. Jadi part-partnya boleh beli baru, part-partnya boleh beli second. Nah, jadi bebas ya selera kalian. Tinggal nanti Koko Evan di sini fitting, cat dan pasang. Nah guys, tadi di depan Mas Ci, Pak Demat lagi bongkar. Ini Koko Evan lihat bagian grillnya, fog lampnya tetap pakai original yang lama. Jadi pangkonya itu ntar yang original yang lama itu lampunya, fog lampnya dipasang di bumper yang baru bisa. Kemudian grillnya alias tempat fog lampnya sama grillnya tinggal plug and play. Nah, oke. Okay. Penasaran juga gue Evan hasilnya faceliftnya. Jadi nggak perlu ganti fender, nggak perlu ganti lampu, cuman ganti bumper depan sama grill, udah deh facelift. Gampang kan? Pokoknya Mobilio, Honda Jazz, Brio itu biasanya kayak gitu guys. Biasanya orang-orang pingin banget tampak baru, ya udah facelift aja. Ini sama yang dilakukan sama Om Tono itu. Oke guys. Ntar kita lihat spill hasil akhirnya dan pemasangannya. Stay tune terus. See you guys. Capcus. Nah guys, pemasangan bumper depannya masih lagi konsentrasi di grillnya. Nah grillnya itu yang baru itu sama yang lama dipindah. Yang aslinya itu tidak chrome, grill yang facelift itu pakai warna hitam, diganti chrome soalnya ada fog lampnya itu pakai chrome guys. Jadi berbau-bau chrome ntar ada di bagian bumper depan. Jadi biar nyambung antara tengah sama fog lampnya. Nah Koko Evan juga penasaran hasilnya kayak apa. Pak Dimat lagi bersihin fog lampnya. Nah guys, pemasangannya sudah kelihatan banget, sudah waduh ganteng om. Awalnya beli grill aja, ternyata grillnya nggak sama pangkonya, akhirnya beli bumpernya. Oh ya, nanti diganti om ya, ganti sekalian grilliku ya sementara sih ya. Enggak, chrome itu kok no chrome tuh. Iya. Makan aku tuh kok awal itu dikek wong chrome karo iki. Oh. Tak kira gak cocok. Siap, siap, akhirnya siap. Dikek ireng iku. Nah, nek berhubungi cocok ya, iku dicolok. Oke. Okay. Jadi ntar guys. Ini bahasa anu ya, bahasa Jawa tadi ya guys ya, ngobrol sama omnya. Ntar ini kan ada bekas yang lama om ya. Ini diganti yang baru. Yang pasti nah. Cocok banget. Cocok banget. Ya. Soalnya grillnya lebih manis ya om ya. Lebih manis. Lah bawahnya krem, abik gum. Nah itu, lah bawahnya krem pas krem. Makanya kata pasang gimana tak telepon, terus kode ini mana? Siap. Waduh. Jadi plat nomor DAH itu sama dengan plat nomor, aku kok DAS ya dia? Ya das ya, itu pokoknya berbau-bau Surabaya Timur tuh DAH, DAS gitu. Waduh cakep. Nih tutupnya om, di baut sih ya. Nah, ntar lagi tinggal pasang bagian tengah ini, guys. Waduh, cakep, om. Cakep, 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 cakep. Wah, mantap. Tinggal diklaim, klaim, 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 udah. Ini klaimnya dibuka dulu.
Ya. Kayak sebentar. Oh, sementara. Oke, okay. Ganjelan sementara. Wah, mantep. Kita ntar spill hasil akhirnya aja, guys, ya. Yang pasti sudah kepasang. Look-nya beda banget sama yang standarnya. Udah facelift, ya. Jadi kalau kalian pengin tahu standarnya kayak gini, guys. Nah. Oke. Okay. Yang facelift lebih besar. Yang originalnya bawaannya lebih kecil. Yang pasti lebih ganteng pokoknya dah, ya. Stay tune terus. Capcus. Nah, guys, proses modifikasi facelift bagian depan bumper Mobilio facelift udah kelar dan Koko Evan udah pasang. Kerapiannya Koko Evan juga pentingkan, ya. Maksudnya nomor satu kan di sini, ya. Sama pemasangannya udah plug and play juga. Jadi kalian kalau facelift Mobilionya tinggal ganti bumper, beli bumper aja. Beli bagian fog lampnya, bagian grill sama bagian tengahnya. Nah, kalau kalian beli listnya ini bisa pakai yang lama, bisa pakai yang baru. Kalau yang bagian listnya ini, jadi kalian bisa beli, bisa enggak, tergantung kalian. Kalau orangnya mau beli, soalnya bagian sini kromnya rusak, guys. Aslinya tadi udah pasang, mau dipasang yang warna hitam. Cuman Koko Evan saranin warna krom, soalnya biar serasi bagian bawah fog lampnya, guys. Alhasil udah kepasang, Koko Evan bakal spill mobil ini dimodifikasi apa juga. Yang pasti kam mesinnya sudah dimodifikasi, di stiker. Atap-atapnya sudah di stiker, dia modelnya tutun. Jadi main warna silver body sama warna hitamnya stiker. Hitamnya pakai hitam doff, guys. Nah, juga ada tambahan juga. Bagian variasi-variasi gini, guys, orangnya, guys. Bagian depan lampu, tapi bagian kayak tutup-tutupan gini, guys, ya. Ini selera, ya, guys, ya. Dan handle-handlenya pasang dan lampu belakang. Nah, modifikasinya seperti ini. Dan ada juga penggantian velg. Velgnya pakai ring 15, dia pakai fog racing. Tapi ini yang KW, ya, guys, ya, bukan yang original, guys, ya. Dengan warna hitam, listnya pakai ulis merah, cuman merahnya ini udah apa namanya? Kayak luntur gitu. Kayak gitu, guys. Banyak pakai Bridgestone. Overall, mobil ini bakal dimodifikasi apalagi, yang pasti Koko Evan sebenarnya pengen banget sentuhan-sentuhan dari Auto Concept itu bakal ada di mobil ini. Dan bagian dalam sudah dimodifikasi juga, guys, interiornya. Joknya backlight. Ya. Habis gitu head unitnya udah diganti, head unitnya kemarin. Di sini juga head unitnya, speakernya diganti juga kemarin di sini. Jadi audionya udah diganti, guys. Overall Koko Evan penggarapannya di sini hanya bumper depan, audio aja. Jadi kalian di sini bisa lihat modifikasi Mobilio yang sudah dimodifikasi sama ownernya. Jadi Koko Evan di sini bakal spill kalian modifikasi apa lagi ntar selanjutnya di bengkel Koko Evan. Stay tune terus. Pokoknya Koko Evan bakal keluarin akord. Akordnya jadi, dua akord jadi, guys. Dua akord jadi. Dua-dua pasang knalpot ntar dan mau pasang apa lagi, ya? Pokoknya pasang sesuatu yang menarik dah pokoknya, ya. Pokoknya next berikutnya kita ke akord. Oke. Okay? Jangan lupa lo like, comment dan subscribe, share, guys, ya. See you. Capcus.